Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, ini dia soalnya. Diketahui deret aritmatika U6 plus U9 plus U12 plus U15 sama dengan 20, maka S20 sama dengan titik-titik-titik. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan menjelaskan konsep dasar barisan aritmatika. Konsep dasar barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Di mana UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama. N adalah banyak suku. Dan B adalah beda. Kemudian, konsep dasar deret aritmatika. Adalah SN sama dengan setengah N buka kurung A plus UN tutup kurung, di mana SN adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Jadi, ini adalah konsep dasar barisan dan deret aritmatika yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Dan soal kita ketahui, deret aritmatika U6 plus U9 plus U12 plus U15 sama dengan 20. Maka S20 sama dengan titik-titik-titik. S20 adalah jumlah 20 suku pertama. Sama dengan titik-titik-titik. Oke. U6 plus U9 plus U12 plus U15 sama dengan 20. Sama dengan buka kurung A plus 5B tutup kurung plus buka kurung A plus 8B tutup kurung plus buka kurung A plus 11B tutup kurung plus buka kurung A plus 14B tutup kurung sama dengan 20. Sama dengan kita kumpulkan suku-suku sejenisnya A plus A plus A plus A sama dengan 4A plus 5B plus 8B plus 11B plus 14B sama dengan 38B sama dengan 20. Difaktorkan menjadi 2 buka kurung 2A plus 19B tutup kurung sama dengan 20.
kedua ruas dibagi dua, sehingga hasilnya menjadi 2A plus 19B sama dengan 10. Maka jumlah 20 suku pertama S20 sama dengan setengah kali 20 kali buka kurung A plus U20 tutup kurung. Sama dengan 10 buka kurung A plus U20 sama dengan A plus 19B tutup kurung. Sama dengan 10 buka kurung 2A plus 19B tutup kurung. Sama dengan 10 kali 2A plus 19B sama dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 100? Jawabannya adalah yang C, 100. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang barisan dan deret aritmatika untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!